Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifani rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima fi tsarif. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'awka yattakhidunaka illa huzwa. أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Sering tak omong itu kebangetan wong kafir nek kadung jeplak kadung ngomong para nabi wis karepe deker enak blas ngenyek iku lho ya. Kalau kalian lihat di sinetron-sinetron tokoh-tokoh antagonis ngene persis model-modelnya ya. Ketone nang ngarepe senyum tapi ketika Kanjeng Nabi upaya ra memperhatikan langsung keton wajahe keton nang antagonis ngono tokoh-tokoh iku persis ngene iku modele wis digambarke lah. Terus ngerti bentuknya ngono itu. Wa idza ra'auka lantet kalane weruh sapa kufar Mekah ka ing sira. Kalau mereka melihat kamu maksudnya iyattakhizunaka ora in bi makna ma. Titeni wae sering tak omongke nek bar in kok ana illa iku ini biasanya in nafiyah. Ya, maknane ora. Ma yattakhizunaka tegese orang alap sapa kufar Mekah ka ing sira ora dialap illa huzwan kejaba ing sing digawe geguyu kejaba ing sing digeguyu. Nah, jadi mereka melihat kamu Kanjeng Nabi maksudnya tidak ada lain, mereka melihat secara tidak enak, mereka anggap kamu adalah lelucon. Mahzuan tegese kang den guyu sapa bihi Kanjeng Nabi. Sembari ngomong ini menah yakuluna hale padha ngucap sapa kufar Mekah. Wis gulin deleng nang deleng kaya ngenyek ya, diguyu, dihina, diremehkan, direndahkan karo ngomongnya ketara banget. Isi omongane kan kata, "Ahadzal ladzi ba'athallahu rasula?" Ahad. Kiye. Kiye sing jere utusan Gusti Allah kiye wong kiye. Ya. Kiye ke sini. Jadi utusan Gusti Allah pengakuane. Era enak plek pengakuane ya alhamdulillah. Ya. Jadi kanggo penguat kita penerus-penerus ya muga-muga kita diaku sebagai penerus lah ya. Penerus Kanjeng Nabi ya, pamane sampean ngasuk dadi ulama kan waratsatul anbiya. Muga-muga tetap bisa tabah, tetap bisa sabar, arep dihina, dinyi, arep diremehke tetap kuat. Nabi ini dewek wis kena nggo apa penguat kita ya, kena nggo penguat kita. Jangan ngomongnya rana ahada ala tau tae wong iki Kanjeng Nabi maksudnya sing dituju nang omong-omong kafir iku iku allazi wong bahasa kang wis ngutus sapa Allah Gusti Allah diutus rasulan hale dadi utusan fi dakwahu dafihi ing dalam pengakuane Kanjeng Nabi ya Allah Gusti. Iye jere kiki sing utusan Gusti Allah kiki jere pengakuane. Muhtaqirina hale padha ngino kabeh, ngenyek kabeh, menghina, merendahkan, meremehkan. Mana ihtiqar iku? Lahu maring Kanjeng Nabi. Ya. Meremehkan, merendahkan anir risalah tisangi risalah kerasulane beliau gampangane. Mengaku sebagai rasulnya itu tidak diakui sama sekali oleh mereka-mereka orang kafir. Bahkan gue ngomong ya Allah, untung kita masih bisa kuat. Naik orang, aduh kita disesatkan oleh dia. Karena iya gitu, kayak naik ketemu orang itu yang kepengen nuduk ya. Nah ini kan kadang berkurang mudeng ya, urung mudeng jadi ngomong apa kayak si jangan. Lah ya, dia ngomong kayak apa? Ingka dala yudhillunan alihatina laula ansobarna. Wah, kita ndak kuat lah, mesti kita katut. Untung, jadi untung. Ya nang dunya kan urung ngerti.
yang sebenarnya yang benar itu siapa ya? In sak temene kelakuan utawi in iku mukhaffafatun in sing diwaca takhfif asline inna minas taqilati sange abot inna hu asline ya jajal bete unine zaman ada Zita ada Mbak yang tahu wa khufifat inna wa talzamul apa tadi terus saya piye apa wa khufifat inna faqallal amalu wa talzamul lamu idza matu kan ngomong ya sak temene kelakuan utawi inna iku sing diwaca in miki iku mukhaffafatun dan nentengake minat saqilati sange abot wasmuha utawi isime in iku mahdhufun dan buang utawi isime in iku mahdhufun dan buang asline piye inna hujan ya iku kada meh-meh sapa Kanjeng Nabi maksude hampir saja dia menyesatkan kita ya Allah ketet-ketet yakin iku la yudhilluna nasarake sapa Kanjeng Nabi mereka kan enggak mengakui maksudnya sapa Kanjeng Nabi Muhammad nek saya golek mana ya tetap kita pakai sopan santun nah de wong kafir boleh ngomong ya ora Muhammad meh bae yakin ya menyesatkan kita ya ora menyebut Kanjeng Nabi boro-boro ya iku la yudhilluna yakti bakal nyasarake sapa Kanjeng Nabi na ing kita ya srifuna tegese nggoake sapa Kanjeng Nabi ing kita mengalihkan an alihatina sanging pira-pira pangeran kita meh bae nah si Muhammad kae nyasarno dewek-dewek bisa orang nyembah karo berhala-berhala iku maksude an aliha mereka kan adalah berhala berhala laula an sabarna dipare lamun ora ya utawi ya ta sabar kita teguh maksude kuat iku maujud wa badalaula ghaliban halful khabar hatmun ana iku maujude iku khabar sing di buang ya diparil difaril lamun ya ora utawi yen to sabar kita iku maujud ya ketinggalan nempel jeda ketinggalan ya diparil lamun ora utawi ana utawine ya yen to sabar kita iku maujud alaiha ing atase aliha untung kami bisa bertahan untung kami imannya kuat lah tapi iman karo berhala bukan karo Gusti Allah untung saja ya umpamane wae ora ya la sorofna mongko yakti ya menggo kita berpaling kita beralih kita anha sanging aliha ya untung kok nanggon perkara elek untung kok nanggon perkara elek bersyukur sekali cara nanggon film sing apa kartun kayak dodo ngerti dodo tok kamu enggak usah sedih nilai 4 kok ya sedih lah kok bisa malah diomongin ngono nang dodo nang si sapa si jine lah emang kamu dapat nilai berapa dok alhamdulillah aku dapat nilai 2 tapi aku tetap sabar ya karena kalau sabar nanti akan lucu banget lah yang unik loh karena kok bersyukur dalam hal kejelekan mensyukuri kejelekan terhadap diri sendiri wong-wong kafir itu ya untung kami bisa kuat bertahan tetap nyembah berhala kok jadi untung umpamane kok kami tidak kuat ora imane maksudnya karo berhala-berhala Muhammad bisa menyesatkan kita ya buku priwe nah iya wong nek urung oleh pitutuh yang unik ora usah kaget lah ya nyun sewu menurut orang-orang yang suka membuka aurat ya ujare ya sing bener ya ngono iku ya ujare ora usah dipaitu lah ora usah dipaitu sing penting kita ora usah melu-melu ngono ya ora usah melu-melu ataupun
hal-hal yang jelek yang lain lah, ya. Hal yang jelek yang lain, tidak usah ikut-ikut. Nah, kita harus punya warna sendiri. Yang kalau kita punya warna, enggak akan bisa diwarnai oleh orang lain. Ya. Ojo sampean kosong blong ra ono warnane, ibarat kertas putih, ngene iki kertas putih, sampean udah di kertas putih, iya gampang dioret-oret nang wong. Sampean kudu punya warna sendiri. Saya orang yang ngaji, saya berpedoman pada paman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan saya sebagai orang yang di pesantren harus mempunyai akhlak orang seperti orang-orang yang memang di pesantren ngono, ya. Ojo ngasih dendutan yuk. Terus gue naik di takzir lo, takzir kampang, ayo tolak. Hah? Iya apa ya? Nah. Ya laju lah, lah. Ya, paman sing wedon ngasih boso bali sekang pondok. Ih, zaman gini masih pakai jilbab. Ya, copot baik. Gue calana orang-orang sing gelem karo kowe. Naudzubillahi min dzalik, gimana ojo, ora usah melu-melu. Zaman sing wis kaya ngene iki ya temenan ora usah melu nang sing keelekan. Niku ya. Ana wong kena keelekan kok bisa malah bersyukur ya. Kudune bersyukure upamane ndeke terus melu katut Kanjeng Nabi lah patut iki orae. Untung. Teguh pendiriane ujare. Dadi kita ora disesatkan oleh Kanjeng Nabi. Gule ngomong enak blas, Mbok. Tahu ya? Tahu enggak, Rayan? Paham kok? Yan? Paham ya? Nah, iya. Ya, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pokoknya, upamane kita lagi tersesat ya, ojo malah alhamdulillah. Kudune na'udzubillahi min dzalik. Ngono, ya. Qala ta'ala dawu sapa Gusti Allah ta'ala. Wa saufa ya'lamuna, ya. Lan bakal padha ngerti sapa kufar Mekah. Hina ya rauna semangsane padha weruh sapa kufar Mekah alazaba ing siksa ayanan hale keton hale ngedeng hale jelas terlihat fil akhirati indal akhirat. Mereka akan menyadari, mereka akan tahu nanti ketika mereka melihat azab siksa Allah di akhirat, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, enggak ada yang di tutup-tutupi. Tembe nyadar, iya jebule aku sing salah. Ya iki intine berarti nanggon penyesalan itu memang adanya di belakang. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal berikutnya, kudune ngono. Ya. Man utawi sapa iku adallu? Luweh sesat atau luweh sasar apane sabilan dalane? Man utawi sapa iku adallu luweh sasar sabilan apane dalan? Manane apa akhtau? Tegese luwih salah ini karena kata yang sudah ketemu 3 kali ini kayaknya nek mbok deres kan kelingan ya. Mbok ya Zal, Rizal. Wis ketemu ping 3 iki ya Zal. Iya kan mau kowe bemocok laleh. Mbok. Mulane tak cepetkan kembar iki. Apane thariqan dalane? Ahub ana ta kufar Mekah amil mukminuna atawa wong-wong mukmin. Ya. Mereka akan tahu siapa yang lebih sesat jalannya, siapa yang salah jalannya, mereka atau orang-orang mukmin, mereka atau orang mukmin, mereka pasti tahu karena yang akan ditimpa azab itu ya mereka itu, ya kesadaran mereka itu akan ya muncul ketika sudah dihadapkan dengan azab yang sudah di depan mata. Nah iya kok. Nah, wong-wong itu dunia mengalami kejadian dulu baru sadar rata-rata mawi ya nang dindi ya. Lah iya, bane bola-balik maksiat kaya-kaya nang Gusti Allah dijorke, pamane kaya-kaya lho. Mulane nang ngono kae apa? Gusti Allah mempunyai batasan-batasan. Gusti Allah mempunyai yang di kan nang hadis nomor piro? 25 apa ya? Apa nomor piro kae? Man ya. Ya. Jadi fala tak taduha upamane terus waharrama asya'a fala tantahibuha wasakataan asya'a rahmatan lakum. Jadi itu bentuk kesempatan untuk kita-kita ini yang sering melakukan kesalahan untuk kembali dulu, tobat. Wasakata itu bukan artian
Allah lupa, tapi rahmatan lakum ghairu nisyanin. Mulane fala tabhatsu anha. Ya. Sembo tak kok iku bentuk rahmat Gusti Allah sing melas karo umat Kanjeng Nabi, ya. Jadi selama kita melakukan kesalahan-kesalahan yang kesannya kok ketone ora disiksa atau ora mendapatkan balasan langsung di dunia, jangan lek ayem-ayem, ya. Itu memang bentuk rahmat Allah isih memberi kesempatan kita untuk bertobat, ya. Baik. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakila am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Ara'aita manane akhbirni ana to weruh sira ara'aita digawe makna asline Qur'ane gampangane, tapi nek cara tafsire akhbirni maksude pengertiane ara'aita iku coba saya kasih tahu akhbirni ngabarno sira ni ing insun. Sekali lagi kalau menurut Gusba juga seperti itu, Al-Qur'an biar menggunakan makna Al-Qur'an, tafsir kan jadi untuk pengertian kita menora bingung ngono. Ara'aita, apakah kamu tahu? Kan kaya-kaya kesane ngono berarti. Akhbirni maksudnya, ya. Coba saya kasih tahu. Man ing wong ittakhadha kang ngalap sapa man, ngalap iku ndadekake sapa man. Ndadekake ilahahu ing pangerane man. Di dadekake hawahu ing sing dikarepake man atau sing dikepengini man. Jadi nggak ada kepengaran menjadikan Tuhan ya sesuai dengan keinginan mereka. Emahwi yahu tegese sing disenengi, ya tegese sing disenengi man. Nah iya kan ngono jeneng. Lawono, mau gena-gena wes Nabi Isa, iku sudah menjelaskan ke kaumnya bahwa saya Nabi, saya bukan Tuhan. Ngono ya karpe dewek tetep. Lawong kowe duwe kelebihan ngono bisa nguripe wong mati lah. Kowe Tuhan bae lah ya. Masa Tuhan kok di apa dinobatkan oleh mereka sendiri ke priwe kanan-kanan, ya. Tuhan kok bisa dinobatkan oleh sesama manusia. Lucu banget. Ya, manusia yang dituhankan yang menobatkan ya manusia. Muk aneh. Ya. Jadi mulane lucu ono-ono. Tuhan ya lahirnya belakangan setelah ada makhluk yang namanya manusia dari Nabi Adam sampai dia lah Tuhannya siapa ngono sampai seperti itu. Nah iya kan ngono. Ono-ono Nabi Isa itu kurun berapa sudah ya, utusan yang keberapa. Lah terus nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya Tuhannya siapa coba? Nah, mesti timbul pertanyaan seperti itu. Ya, wong kafir ngono. Jadi mereka jadikan Tuhan ya sosok-sosok yang memang mereka sukai, mereka senangi, pokoknya karpe mereka dewek lah, ya lucu. Berhala gawe dewek dijenengi, jenengi dewek disembah dewek, ya lucu banget mbok, ya mbok pikir lah. Ora lucu piye. Kutima dan disi aga opal maf'ulu maf'ul asani kang kaping pindu, maf'ul yang kedua didahulukan, ya. Li'annahu krono satamene al-maf'ulu saniku ahammu luwih penting. Maf'ul yang kedua ilahahunya harusnya kan di hawahu ilahahu kuduni. Wa jumlatu manita khoza utawi jumlahi kata manita khoza iku maf'ulun awalun dadi maf'ul pertama sangka lafal ra'aita. Li ra'aita kadhe lafal ra'aita. Wasani lan juga sing kaping pindu. Wasani lan kang kaping pindu. Gawe plus double. Afa anta ana ta mongko utawi sira iku takunu ana sapa sira. Alaihi ing atase manit takhaza iku wakilan sing reksa, iku wakilan sing reksa. Artine tahfazuhu. Kang reksa sapa sira? Hu ing man ngrekso anit tibai hawahu saking anut kepenginane
man. Ya, ku model-model wong kafir menjadikan keinginannya sendiri, ya. Bahkan sampai menjadikan sosok Tuhan sesuai dengan keinginan mereka sendiri, ya. Lah apa ya lucu banget. Afa anta takunu alaihi wakila? Lucu, 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 ya. Am tahsabu onoto la mesti ora, ya. Kanjeng Nabi ya mesti ora lah. Am tahsabu onoto nyono siro anna aksarohum ing luweh ake-ake ing sak temene luweh ake-ake. Jadi anna kan isimiku aksaro. Anna aksarohum ing sak temene luweh ake-ake kufar iku yasma'una wadah krungu sopo aksaruhum sima atafahumin kelawan krungu mahami, kelawan krungu mahami, paham maksudnya. Au ya'iluna atau podo mikir atau angen-angen sopo aksaruhum ma ing barang takulu kang ngendika sopo siro lahum maring kufar Mekah, ya. Apa kamu duga kebanyakan dari mereka mau mendengarkan atau berpikir terhadap apa yang kamu ucap? Ora, ya. Ora gelem mikir, ora gelem ngrungokke ora. Jadi ibarat kaya pamane ana wong ngomong dianggap ya angin lalu lah, ya. Kaya liwat tok, ya, angin lalu. Kaya padha ibarat mlebu kuping, tangan metu kuping kiwa itu. Krungu-krungu ming lapas ning ora gelem memahami. Mikir boro-boro, ya. Iku wateke wong kafir. Mulane inhum ora utawi kufar Mekah, ai maknane mahum ketemu meneh ana in bi makna nafi. Inhum ai mahum. Ora utawi kufar Mekah iku illa kal anami. Kejaba kaya pira-pira raja kaya seperti binatang. Balhum balik utawi kufar Mekah iku adallu. Balhum balik utawi kufar Mekah iku adallu luwih sasar apane sabilan dalane. Akhtau tegese luwih sesat apane tariq luwih apa salah apane tariq kon dalane. Akhtau tegese luwih salah apane tariq kon dalane min hatini mang an'am. Ya. Mereka orang-orang kafir dianggap lebih sesat dari lebih sesat jalannya dibandingkan binatang. Kok bisa kalau binatang baik ise sesat wong-wong kafir? Karena apa? Li annaha krono sak temene an'am iku tangkodu manut menurut, ya, nurut-nurut manut gelem mengikuti apa an'am liman maring wong, wong iku sing duweni ana maula. Ya ta'ahaduha sing rumat, ya ta'ahaduha kang rumat sapa man ha ing an'am. Namanya binatang ternak itu dengan majikannya pasti nurut, pasti manut tunduk. Iki ora, wong kafir iku duwe majikan Gusti Allah. Mereka enggak mau mengikuti, tidak mau menyembah terhadap Allah. Mulan diarani wong kafir iku luwih sesat jalane dibandingkan binatang, ya, dibandingkan binatang. Temenan mergo apa? Wahum utawi kufar Mekah iku la yuti'una ora padha taat sapa kufar Mekah. Ora manut ora taat maulahum ing bendarane kufar Mekah. Al-mun'imah kang aweh nikmat, al-mun'ima kang aweh nikmat alaihim ing atase kufar Mekah. Itu jelas perbedaannya, kelihatan banget, ya. Terlihat sekali wong mereka punya majikan yaiku Gusti Allah. Kabeh makhluk nang dunia iki kan duwe majikan Gusti Allah. Islam, Kristen, Buddha, Hindu kabeh kan jane duwe pangeran Gusti Allah. Tapi karena mereka sudah mempunyai keyakinan yang berbeda, bahkan Tuhan saja sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka jelas lebih sesat dari binatang
mereka tidak taat kepada majikan yaitu Gusti Allah, yang Allah adalah zat yang memberi nikmat kepada mereka. Ya. Dan benar banget. Benar banget. Ya. Mestine ya kudune karo binatang ya luweh mulya, tapi nyatanya enggak ya. Ya. Binatang mending karo majikane sing manut digeret ngetan-ngetan ngalor-ngalor. Lah iki ora ya. Wong jire duwe pangeran, ya pangeran, tapi mereka memang enggak mengakui. Tapi itu bentuk ya, bentuk Allah membandingkan mereka dengan binatang masih lebih hebat binatang daripada orang-orang kafir itu keton. Alam tara ila rabbika kaifa maddadhil walau syaa ala ja'alahu sakina ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. Alam taro ono to ora ningali sira tanzur, kalau taro sekedar melihat, tapi mufasirnya di sini menafsiri dengan tanzur itu artinya melihat plus berpikir apa yang dia lihat di apa jenenge di jangenangan ya, jangenangan, tidak sekedar melihat. Cara mufasiringun ila fi'li rabbika maring tindakane pangeranira. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak melihat? Melihat plus memahami betul kepada tindakan Allah dalam hal contoh kaifa hale kepiye madan dawaake sapa Gusti Allah ta Rabb azzilla ing ayang-ayangan min waqtil asfari awit saking wektu ramyang-ramyang pagi itu lho. Ya. Sebelum tulu syams. Kalian lihat. Gule Gusti Allah gule gawake. Ila waqti tulu syams itu meka waktune muncule, to meka waktune muncule matahari. To meka waktune ya rahmatullah, to meka waktune atau mangsane mletake srengenge atau muncule matahari. Mbok pahami? Mulai dari mulai agak kelihatan ya kan, matahari belum muncul kadang sudah agak terang, kayak saya ini jam 5 isu kan urung matahari belum terbit kan, itu sudah kelihatan ya, itu jenis asfar istilahnya, bahasanya itu asfar, jadi sudah mulai terlihat ya, sudah mulai terlihat tapi belum muncul matahari, kalian perhatikan itu. Walau sya'a lamun ngersake sapa Rabbuka pangeranira la ja'alahu mongko yakti dadekake sapa Rabbuka hu ing azil, artinya azil di sini itu suasana yang belum terang benderang, ese redup suasanane kaya ngene iki lah, peteng-peteng ngene iki lah, kaya nek sedurunge terbit matahari mok keton-keton men rupane banget ngono ya. Wes ketan-ketan tapi urung padang banget. Itu istilah asfar. Kalau Allah menghendaki kondisi seperti itu terus matahari tidak usah muncul umpama, tapi kan tidak nyatanya. La ja'alahu mongkoyak tindadeake sapa Gusti Allah ing azil didadeake sakinan ingkang netep mukiman tegese netep. Ya. Kalau umpama Allah menghendaki, tapi nyatanya enggak. Asfar sudah habis, terus muncul matahari terus menerus seperti itu sehari-harinya. Ya, kalau umpama saja Allah menghendaki kondisi ya tidak begitu terang banget, ya ibarat redup seperti ini suasananya, mesti layazul, ya mengkora hilang. Apa azil bitulu isyamsi sebab munculnya serengi, umpama saja Allah tidak menghendaki zil ini hilang ya, kegelapan sing redup itu loh, redup ora padang banget ya, umpama, tapi Allah memang menghendaki itu hilang, maka ya, maka dengan adanya matahari terbit itu Allah juga sekaligus menghendaki hilangnya azil, hilangnya kondisi yang tidak begitu terang banget. Iku setiap hari ngono iku. Ya. Mengenai saya kan jenenge mendung, matahari ini ketutup mata
matahari ini ketutup karo mendung masalah jadi redup, bukan enggak ada itunya. Lihat saja tingkat kecerahan langit lah, kalian lihat saja tingkat kecerahan langit sebelum munculnya matahari dengan setelah munculnya matahari, walaupun kondisinya mendung mesti lebih cerah sing pasisi ono matahari ini senajan ketutupan mendung. Perhatikan saja, orang tahu angin antekan kondisi ya, pokoknya intinya tangi madang turu madang menet tangi semuanya ku ya ya, sesekali jangan angin ya. Mulai bahasannya apa alam taro mana tanzur, kalau jangan angin sama nak ningali apa hebatnya ciptaan itu sekali karena jangan-jangan ya jaming asal meruh wis, tapi karena di anganan kok bisa ya Gusti Allah gawe menungso ono kupingin nang sebelah kini terus mulut nang kini ono terus metu gigi ini atas ya untuk kok atas ya iku sekandi kok bisa atas iku sekandi kepriwe kok bisa atas. Kene nek nek pamane bentuk iku gusi-gusi kita kan bentuknya daging. Kok bisa ya? Metu sing atos iku lho. Ya. Ana nek isih cilik jenenge gigi susu, kok nek protol kabeh terus gigi dewasa mbok istilahi metu gigi sing iku. Ya, nek wis gigi susu ilang sih iso muncul gigi dewasa. Dan nek gigi dewasa ilang ya wis metu meneh. Ora tumon metu meneh dah. Ya. Luar biasa iku. Karena jangan nangan jajan. Lah iya. Kenapa kalau apa namanya kita lagi wetenge bermasalah kok kene melu bermasalah biar nek wetenge lara kene melu mumet ya mbok kepri kok bisa ya kabeh-kabeh diangen-angen supaya akeh syukur luar biasa ya. Terus bar ilange zil ya kondisi redup tidak begitu terang sebelum munculnya matahari summa ja'alna nulin dadiake sapa ingsun Gusti Allah asyamsa ing srengenge alaihi ngalahake ngatasé dzil ai dzil li tegese mau ayang-ayang ibaraté ayang jane mau maksudnya apa kondisi sing redup tapi wis keton ngono dzil iku maksudé nang kene ya didadekake dalilan ingkang dadi dalil bukti mulane falaula syamsu mongko diparil lamun ora utawi srengenge iku maujud cara maknane ning ngono deleng-eleng wa badala la qaliban hasul khabar iku falaula syamsu manan piye mongko diparil lamun ora utawi srengenge iku maujud ya deleng cara maknane ning ngono ma'urifa mongko ora dikawri apa azzillu ayang-ayang atau apa mau kondisi redupe cakrawala gampangan azil di sini bukan ayang-ayangan iki bukan kendaraan ayang iki ayang-ayang bukan bukan ini kendaraan sampean azil iki ayang-ayang iki bukan mau tak kandake kondisi wis keton cuman ora sepadang nek wis ana matahari umpama matahari kalau tidak muncul maka kita enggak tahu adanya azil itu adanya apa kondisi yang redup umpama di sini tapi kan nyatanya enggak ada matahari terus ya otomatis kita jadi tahu ternyata sebenarnya ada kondisi dzil matahari belum muncul iya mulane sampean delok nang tanggalan ya manjing subuh zuhur ngasar kan ana kabeh ya lah itu jane wis padhang kok urung qadha istilah waktu subuh kok isih waktu subuh lah itu yang masih dzil namanya ya masih dzil jadi sekali lagi bukan dzil bukan ini bayangannya bukan ayang-ayang bukan ini ondarane ayang-ayang ini bukan. Ya, mulai bahasa lain kadang azil mana aub-aub. Luwe gamak aub-aub. Ya. Sampe napa tau tuman sebelum matahari terbit sampe panas opo sinar sang dhuwur. Lah ada itu. Ya, karena masih ada zil istilahnya. Ya. Reduplah gampangan itu. Ya, redup. Itu termasuk apa? Dalil bukti bahwa memang sebenarnya ada zil. Buktinya apa? Ketika matahari sudah muncul. Matahari muncul jadi kita tahu ternyata sebelum matahari muncul itu ada kondisi zil itu tadi. Kondisi apa? Wis padang cuman ora panas. Ya, wis padang tapi ora panas. Ora panas. Nah, wis matahari kan panas rasanya. Ya. Summa qabadnahu nuli mundut sapa ingsun ing zil. Ya, ai zillata kase mau
aub-aub ya kena lah, ayang-ayang ya kena almam, menyesuaikan makna asli ini almam duda sing dibentangkan atau didawaake ilena maring ingsun Gusti Allah maksudnya qabdan kelawan mundut temenan yasiron kang gampang atau khofian kang samar. Dengan cara apa? Allah menghilangkan zil, Allah mengambil zil yang tadinya sudah dibentangkan, yaitu bidulu wa isyamsi kelawan muncule matahari. Ini termasuk salah satu ya, salah satu tanda, tanda kebesaran Allah. Kalau di ayat-ayat ini yang ada di surat Al-Furqan ini ada dijelaskan, termasuk salah satunya Allah memunculkan zil, tapi zil itu diambil lagi dengan munculnya matahari, ya matahari. Wa huwa allazi ja'ala lakumul laila wa ja'ala Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daima ma'a.